Jadi inspirasi kita untuk membuat inovasi inkubator Jingjing itu muncul ketika banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dari bencana alam itu kita bisa tahu bahwa korban yang sangat rentan dengan lingkungan, dampak dari sekitar itu adalah bayi atau balita berumur di bawah 1 tahun. Bayi di bawah 1 tahun itu rentan sekali terdampak dengan kondisi lingkungan berupa perubahan cuaca, perubahan suhu, tingkat kehigienisan lingkungan itu sendiri, sehingga kita menciptakan inovasi berupa inkubator Jingjing. Inkubator Jingjing ini sudah dilengkapi dengan pemanas, juga dengan filter penyaring udara. Kita mendesain inkubator Jingjing ini sangat portable dan ergonomis, sehingga mudah digunakan dan diaplikasikan ketika kita melakukan evakuasi. Ilmu dan pengalaman yang dibarengi dengan kepedulian dan kepekaan akan menghasilkan karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Dan bukan hanya kami, kalian juga bisa membuat Indonesia jadi lebih baik lagi.